Ira? Zaman ni? Ya. Saya ada perkara yang nak sampaikan kepada kamu berdua. Tadi masa saya hantar Cik Kamaru ke kereta dia, dia sampaikan salam kepada kamu berdua. Waalaikumsalam. Dan dia beritahu saya, dia sangat gembira dengan prestasi kerja cawangan dia ni. Dan sebagai balasan, dia akan naikkan gaji kamu berdua. Cik Adhika, kalau tak kisah, rasanya agak berapa gaji kita akan naik tu? Tak, saya pun tak tahu. Kita tengoklah slip gaji kita bulan ni. Okey? Teruskan kerja. Alhamdulillah, wa syukrillah wal Islam. Subhanallah. Ira. Alhamdulillah. Alah Mama, kenapa Cinta kena ikut Mama pergi tempat tuition tu? Dahlah semua orang sekolah menengah. Bosan pula tu. Mama tak boleh tinggalkan Cinta seorang kat rumah dia lagi. Kenapa pula? Asalnya boleh aje. Cinta, boleh tak tolong jangan banyak tanya? Mama tengah pening kepala ni. Kan tambah pula pening kepala Mama. Dahlah, jomlah. Dah lambat dah ni. Dahlah. Papa dah baliklah Mama. Abang balik ni apa? Bas. Kereta rosak ke? Sejenak aku merenung sehingga aku menyesali mengapa engkau mengingkari. Kau buat aku patah hati. Seandainya aku bisa kembalikan waktu, tapi itu takkan bisa jika ku ulang kembali. Salah.
Betul ke apa diorang cakap? Leha, saya tanya ni, saya tak main-main. Awak nak kahwin dengan paksa saya kan? Sampai hati awak, Leha. Sampai hati buat saya macam ni. Saya sayangkan awak. Rasa sakit yang aku terima. Kenapa korang tak balik lagi? Ada sikit kerja lagi, Cik Atika. Saya balik dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Atika. Hati-hati memandu. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Amboi, berpesan-pesan apa? Kenapa engkau, Ira? Tak boleh ke? Habis tu, kau tak pernah sekali pesan ke aku macam tu. Kau lain, dia lain. Mana sama? Kenapa kau? Nampak sangat ke? Habis tu kau ingat dia tak perasan. Siap terima kasih lagi kat kau. Kau rasa dia suka tak dekat aku? Kau ada mata kan? Kau tengoklah sendiri. Aku tak nak campur lebih-lebih. Nanti ada apa-apa hal, aku juga yang terbabit. Kau ni Ira macam ada pengalaman je. Engkau ada pengalaman ke? Yalah, yang aku kata pada engkau, awas pasal dia. Awas pasal dia? Boleh gosip ni, Rah. Lain pun tengah clear. Apa dia? Ceritalah kat aku. Dulu, kat pejabat ni, ada seorang engineer. Kira second boss kat sini. Mamat ni memang handsome, baik sangat. Aku pun cair. Mamat ni dari Penang. Datang kerja kat sini. Macam biasa, aku jadi orang tengah. Sebab ramai orang takut nak pikat kat bos kita tu. Menarik cerita ni. Lepas tu apa jadi? Sebab aku pandai main peranan. Akhirnya mereka pun bercinta. Cinta punya cinta, macam cinta Melayu, kena kahwin. Aku siap tempah dua pasang baju untuk jadi mengapit. Tiba, seminggu sebelum nikah, muncullah seorang perempuan dengan bayi. Mas menyusu badan. Dia kata kat bos, jangan kahwin dengan laki dia. Habis tu, apa jadi dekat laki tu? Kerusi ni. Dia ambil kerusi ni yang berat ni, hempuk ke atas, laki tu sampai patah tangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia hempuk laki tu sampai patah tangan dia. Lepas tu apa jadi? Sayonara lah, laki tu menangis macam cerita Hindustan. Dia tak layan. Sebab tu kau dengan dia awas. Tanya betul-betul kat abang ni. Apa dia? Kereta aku. Kereta aku dah kena tarik. Tak. Bukan pasal kereta. Pasal lain. Pasal apa pula? Abang ada pinjam duit dengan Alung eh. Kau ni dah gila ke apa? Suka hati kau nak tuduh aku kan? Abang, kalau betul abang ada pinjam dengan Alung, abang mengaku je bang.
Abang nak ke anak kita terdedah dengan bahaya macam tu? Hey. Aku cakap tak ada, tak ada. Kau tak faham bahasa ke? Kau ingat aku ni bodoh sangat ke nak pinjam duit Along? Habis tu, kenapa Cinta cakap kat sekolah tadi ada lelaki tanya nama dia betul ke Cinta binti Zairul? Siap ambil gambar Cinta lagi. Apa tu bang? Eh dah lah. Kepala aku ni dah berserabut, kau tahu tak? Kereta aku kena tarik, aku tak tahu macam mana nak pergi kerja. Hutang bank lagi. Ni kau tambah pula dengan cerita apa benda pula ni. Along cakap dengan Cinta lah. Mana aku nak tahu, mungkin kawan aku. Kawan aku kan ramai. Aiyah. Tapi abang, kalau orang tu betul-betul orang jahat macam mana? Kau ni jangan paranoid lebih-lebih boleh tak? Sekarang ni kau naik atas, kau pergi tidur. Kau pergi sekarang? Ni, jiran-jiran nanti komplain apa tak pasal-pasal ni memekak-mekak tengah malam ni, kau naik sekarang. Kau naik! Tak pandai buat cerita pula. Abang nak pergi mana, abang siaplah sekarang. Sempat lagi saya nak tunggu ni. Boleh saya hantar ke abang? Tak apalah, tak payahlah. Aku tahu lah macam nak pergi kerja. Tak payahlah nak ajar-ajar aku. Pergilah kerja. Sekati abang lah. Liza! Sekejap. Bagi aku duit sikit. Abang tak ada duit langsung ke? Kalau aku ada duit, tak payah aku minta engkau. Sekarang ni aku nak pakai duit. Kau tidak macam mana aku nak pergi kerja. Sebab tu saya cakap, abang siaplah sekarang. Saya hantarkan. Jimat sikit. Eh, kau ni nak cari pasal dengan aku ke pagi-pagi buta ni? Ha? Kau ni tak faham kan? Aku ni laki kau. Bila aku minta tu kau bagi je lah. Cinta? Kenapa ni? Hah? Hah? Tu. Ya, aku ada hutang Along. Puati. Abang hutang dengan bank, saya dah tolong bayarkan dah. Sebab saya tak nak nama abang blacklist. Dan saya juga tak nak nama saya terlibat. Sekarang ni abang nak saya bayarkan hutang Along tu. Engkau ada dua jenis kerja. Dua jenis pendapatan. Aku ni tak ada langsung. Ya. Memang saya ada dua pendapatan. Tapi pendapatan saya tu untuk tanggung isi rumah. Abang tak boleh nak harapkan saya cuci semua tayar abang. Pasal Along tu, abang kena settlekan sendiri. Orang gimana ni? Saya ada ramai saudara mara yang faham dengan masalah saya. Pandai-pandailah saya nak sembunyi sementara abang nak selesaikan hutang Along tu. Selagi abang tak selesaikan hutang Along tu, saya dengan Cinta takkan balik rumah ni.
Long bawa berapa tadi pergi bank, Long? Ya Allah, Long, lain kali kalau Long bawa duit banyak-banyak pergi bank, Long kena ajak Zaman ni sekali tau. Eh? Lah, masalah Zaman ni kan kerja. Long nak beli barang-barang jahitan sebab itulah jalan-jalan ke sini. Yelah, jom. Bising betul lah awak ni. Selamat pagi. Selamat pagi. Kuih. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Atika, tadi saya nak datang sini, saya nampak ada orang jual apam balik. Jadi saya beli ni, apam balik untuk Cik Atika. Pandai awak beli hati orang. Apa lagi yang awak tahu saya suka? Kenapa Cik Atika cakap macam tu? Saya kenal sangat dengan perangai lelaki macam awak ni. Awak sugut dengan budi bahasa, buat baik ambil hati. Saya tahu sangat hal tuju perbuatan awak ni zaman ni. Masya Allah. Subhanallah. Cik Adika cakap macam tu kenapa? Sebelum terlanjur jauh, baik kita berhenti setakat ni je. Saya tak berminat. Cik Adika. Saya tak sangka Cik Adika sanggup berperangai macam ni dengan saya. Kalau saya ikhlas dan Cik Atikah pandang rendah pada keikhlasan saya dan Cik Atikah ingat saya nak mempermainkan Cik Atikah, Cik Atikah salah. Saya berani mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya betul-betul sukakan Cik Atikah. Kalau saya main-main dengan apa yang saya katakan ni, serta-merta Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan bala pada saya. Terima kasih. Man, tolong aku, Man. Man, tolong aku, Man. Aku tengah susah sekarang ni, Man. Aku betul-betul susah ni. Aku tak pernah susah macam ni, Man. Man, kau tolong aku, Man. Ah, aku punya projek tu dah kena tarik balik. Kantoi. Sekarang ni anak bini aku sekarang dah tak balik rumah dah. Dah tak berani nak balik rumah dah, Man. Okeylah, Man, tak apalah. Man. Kalau kau ada apa projek ke, job ke apa ke, kecil-kecil pun jadilah. Kau tolong ulu aku eh. Tolong aku, Man. Oh, okey, Man. Okey, bye. Ah. Mila? Mana pula Mila ni? Buka ofis tu mengayap. Mila? Eh, kau pergi mana? Sekarang ni pukul 11 kan? Lunch time pukul 11. Saya pergi interview. Interview? Buat apa? Kerja. Bos saya bukan tak... Dah. Tak payah nak panjang lebar lah dengan aku. Tak payah. Orang macam kau ni, orang sebelum ni semua, jenis tak kenang budi, kau tahu tak? Ha? Dulu masa mula-mula kerja, bukan main lagi sanggup berkorban untuk syarikat lah apa semua. Susah senang dengan syarikat. Sekarang ni ada masalah sikit dengan syarikat. Nak lari. Bang.
Salah harap. Selihat tu setuju dengan cadangan kita, bang. Semalam saya semai ajat. Minta Allah lembutkan hati dia tu. Habis tu, abang dapat mimpi apa? Entah. Mungkin agak penat sangat kot. Ha, tu. Baru sebut dah sampai dah. Panjang umur dia. Amboi, bukan main berseri-seri tu, bang. Ini kan mesti dia setuju dengan cadangan kita tu. Sekejap lagi, kita bodek lagi sikit, bang. Abang bagi dia layanan special. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, apa benda ni? Ha, tersengih-sengih Pak Cu dengan Mak Cu ni. Ha, mestilah tu. Ha, tak ada kerja lain, gosip Haleha. Hai. Kak Warung ni, mana ada cerita lain kalau bukan cerita kamu je, Leha. Kamu kan paling cantik dalam kampung ni. Anak dara paling getop dalam kampung ni. Dahlah Pak Cu, Mak Cu, tak payah nak bodek-bodek sangatlah, kan? Kalau nak tempah baju, cakap je lah terus terang nak tempah baju dengan Leha. Walaupun tempahan Leha dah tak ambil dah, tapi pasal Pak Cu dengan Mak Cu, Leha sanggup. Ah, kamu nak minum apa? Pak Cu buatkan. Teh o panas kurang manis? Siap. Leha, Leha nak makan tak mi goreng yang Leha suka makan tu? Mak Cu buatkan udang, lebih sikit. Nak? Mak Cu, tak payahlah mi goreng lah. Ha? Mari sini, Leha nak cakap sikit. Cepatlah. Sini. Zaman ni, bos nak jumpa. Macam mana dengan penambahbaikan fail yang Cik Kamarul nak tu? Dah siap. Lepas tu, kenapa tak hantar kat saya? Kenapa tak buka email? Kenapa tak print? Syarikat kita ni Green Company. Kenapa kita perlu membazir kertas? Kalau kita nak betulkan lagi semula semuanya kesalahan itu, tak ke membazir namanya? Ada apa-apa lagi? Tak ada. Kalau tak ada apa-apa, saya pergi dulu. Eh, lain kali. Kalau saya belum suruh masuk, jangan masuk. Ira kata dengan saya, Cik Atika nak jumpa saya. Saya dah ketuk pintu. So? Tunggulah sampai saya suruh masuk. Untuk apa saya ketuk? Kalau saya tengah betulkan tudung ke, buka tudung? Itulah gunanya bilik air, Cik Atika. Ada cermin yang lebih besar lagi. Seisi wajah Cik Atika semua boleh nampak. Ada hal-hal kerja yang lain yang saya boleh bantu Cik Atika? Tak ada. Tapi saya tak suka cara awak bercakap dengan saya. Saya tak mulakan. Pak Cu dengan Mak Cu ni sebenarnya ada agenda apa? Cuba terus terang dengan Leha. Pak Cu kau ni semalam sampai solat ajat. Solat ajat minta hujan. Setahu Leha, kalau orang nak minta hujan, dia bukan solat hajat tau. Dia solat istiqaq. Ha, tengah padang, orang ramai, waktu siang hari. Ha. Kamu ni lho. Dari kecil lantangnya lain. Tak boleh kena usik. Mengata adik-adik kamu bukan main. Ha, melenting. Bergasak dengan budak lelaki bukan bersanggup kan? Ingatkan dah tua-tua macam ni, berubahlah perangai tu. Rupanya makin keras, makin berbisa. Sesuailah dengan Mak Cu dengan Pak Cu tu. Cakap dengan kau ni kan, Leha. Sakit jiwa lah. Leha tahu,
Sebenarnya Pak Chu dengan Mak Chu nakkan keputusan Leha kan? Pasal nak jodohkan Leha dengan petani berjaya ujung kampung tu kan? Ha. Tahu tak apa? Ha, cakap terus terangkan senang. Ni pusing sana, pusing sini. Ha, zaman sekarang zaman satelit, zaman cyber. Ha, bukan fiber, zaman cyber. Ha, kena pantas, kena cepat. Yalah, jangan nak ceramah. Ni, macam mana keputusan dia? Dengan suka citanya, Leha... Tak payahlah dengan suka citanya. Cepat je lah jawab. Apa jawapan kamu ni? Sabarlah, Leha nak cakap lah ni, Mak Chu. Tak habis cakap lagi. Kan? Dengan suka citanya, Leha nak mengumumkan yang Leha tak setuju nak dijodohkan dengan lelaki di ujung kampung tu. Tapi kenapa, Long? Kamu belum jumpa lagi budak tu, kan? Abang, abang tunjuk je gambar dekat dia tu, bang. Kamu tengok dulu gambar dia. Baru kamu bagi jawapan. Kamu nak kahwin dengan dia ke tidak? Ha, ni. Wow. Siap berdiri, posing. Tapi pick up lagi. Four-wheel drive tu? Toyota Hilux. Eh, bukan senang-senang petani macam tu nak pakai Hilux macam tu tau. Beli cash lagi. Ha. Kau tahu, kamu tahu, Leha. Mak Cik nampak hari tu, dia angkat buah sawit standan tu, dia letak gini kat atas bahu dia. Hmm, kalau Pak Ucu kamu, jatuh dia ke bawah dah. Hmm. Muda lagi. Ha, kamu suka kan? Suka tengok je lah nak dijodohkan dengan Leha. Leha tak nak. Hei, kamu ni kenapa? Loh, tolak tuah lah kamu ni. Pak Chu, Mak Chu ni soal hati, soal perasaan. Datanglah anak raja, anak menteri mana pun. Kalau dalam hati Leha ni tak ada, tak suka, Leha tak nak, Leha tak nak lah. Apa pun terima kasihlah pada Pak Chu dengan Mak Chu ya. Beria-ria sangat nak carikan Leha jodoh ni. Tapi lain kali jangan buat macam ni ya. Leha memang tak minat. Kamu tak suka dengan pilihan kami ke ataupun kamu tak nak kahwin ni? Dahlah Pak Chu, malaslah nak dengar benda-benda macam ni. Leha balik dululah eh. Abang, saya rasa kan macam ada yang tak kena dengan Long tu lah. Saya risau tengok dia tu. Abang, dah mana dah hati dia tak terbuka lagi kan? Bawa lah doa, moga Allah lembutkan hati dia tu. Ya, Cik. Ada apa-apa saya boleh bantu? Saya nak jumpa Cik Zairul. Encik Zairul tak ada, Cik. Jangan nak tipulah. Cik, Encik Zairul keluar. Ah. Ah, Zain, aku kau balik. Ada jap. Okey. Kau ada buat appointment ke? Cik Zairul. Jadi rupanya ni kerja korang kan? Cik Zairul, selesaikan apa yang tertunggak. Ha? Banyak hutang Cik Zairul yang tak dibayar lagi. Kalau nak selamat keluarga, anak-anak. Dah, Gambus. Gambus! Baiklah, Cik Zairul. Kau tak faham bahasa ke? Kan aku dah cakap. Kalau sesiapa datang orang pejabat ni ke atau call aku ke tanya pasal aku, cakap aku tak ada. Saya dah halang diorang dah, Cik, tapi diorang tu masuk je. Lain kali kunci pintu ni.
Bang, minum bang. Abang rasa kan, kenapa dengan Leha tu? Hati dia tak terbuka lagi tu. Bawalah doa. Moga Allah lembutkan hati dia tu. Tapi saya risaulah bang tengok dia. Saya lagi risau. Dia tu anak saudara saya sendiri. Tapi yalah kan. Soal jodoh ni kau boleh paksa pun. Jadi tak suka kan? Si Aziz tu bukan main sesuai lagi dengan dia. Kaya, muda, handsome. Pun dia tak nak. Tu yang buat saya risau. Saya rasa kan pintu hati dia tak akan terbuka untuk nak kahwin. Tak mungkinlah bang. Apa sebab pula awak cakap macam tu? Yalah, abang tengok dengan gaya dia. Macam ada yang tak kena. Saya rasa dia ni dah kena buatan orang bang. Sihir. Ish. Awak ni mengarutlah. Syirik. Oh abang. Sebab sihir tu syiriklah syaitan suka tolong. Dah kerja syaitan. Dia memang nak menyusahkan dan menyesatkan umat Nabi Muhammad. Kalau ya pun, siapa yang nak buat sihir tu dekat long yang baik tu? Alah, abang dah lupa ke bang? Siapa yang dulu tergila-gilakan si long tu? Cuba ingat balik. Sah. Ni, semua dah siap. Kau pergi hantar dekat bos. Aku dah buat kerja aku, bos dah approve. Sekarang ni dah pukul 6. Aku nak balik. Eh, susahlah orang bercinta satu ofis ni. Zaman ni ada lagi? Baru je balik. Kenapa dia tak hantar sendiri? Cik Atika, janganlah macam tu. Saya penatlah dengan semua drama ni. Saya nampak dia dengan perempuan dekat pekan. Mungkin Kak Long dia kot. Takkanlah Kak Long dia. Cantik lagi. Awak kata dia anak bongsu, anak kelima. Kalau Kak Long dia, dah berapa dah jarak usia dia tu? Kak Long ni mesti dah banyak anak. Ini tak, perempuan tu cantik. Macam belum kahwin lagi. Okey. Tapi I'm not quite sure Kak Long dia tu dah kahwin ke belum. Tak mustahil juga Kak Long dia orang kampung sampai tua tak kahwin lagi. Dah baiklah kita main tembak je macam tu, Cik Atika. Awak rasa zaman ni betul suka kat saya ke Ira? Kalau Cik Atika tak nak, saya nak. Susah nak cari lelaki yang handsome, educated, yang baik macam zaman itu. Laki macam tu dikategorikan laki Melayu yang terakhir. So, if you're not going to grab him, I'm going to grab him. Ya. Awak marah kat saya ke? Orang dah tak nak dekat kita kan. Buat apa nak terhege-hege? Tadi kat pekan awak jalan dengan siapa? Penting sangat ke? Kalau awak betul-betul suka kat saya, pentinglah. Thank you.
saya nak tanya awak. Betul ke awak suka kat saya? Habis tu takkanlah saya sampai kampung awak ni. Kebetulan nampak awak ke tepi jalan. Saya memang nak pergi rumah awak cakap pasal hal ni. Sengih-sengih. Jawablah soalan tu. Malaslah saya nak jawab. Kalau awak suka saya, awak kena percayakan saya. Kalau saya tipu awak, awak boleh ambil kerusi dekat pejabat tu, awak boleh hempuk kepala saya ni sampai patah tangan saya pun tak apa. Saya sanggup. Apa lagi Sira tu cerita kat awak pasal saya? Adalah, rahsia lah. Nak tahu konon dia pun korek rahsia dengan Ira tu. Sudahlah. Dalam gelap makin bercahaya.